Genangan air yang terjadi di Jalan Bungur Besar Raya membuat para pemerintah setempat memantau lokasi tersebut. Adapun dalam pemantauan banjir tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Kemayoran, Camat Sawo Besar, Kasatpel Sawo Besar, Kepala Pospol Kota Baru, Binmaspol Kelurahan Gunung Sahari, Ketua RW, serta Babinsa Kelurahan Gunung Sahari. Adapun genangan air tersebut disebabkan luapan dari Kali Gunung Sahari yang melalui saluran air wilayah Jalan Angkasa Sepan, Gedung Soman setinggi 40 cm. Dampak dari genangan tersebut mengakibatkan 10 rumah warga di RT 11 RW 10 terendam banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.